Halo-halo, teman-teman, hari ini hari kelima untuk event Hyakunin Iki ya. Yuk kita lihat untuk hari kelima ini, apakah seganas hari sebelumnya? Aku ingin bertarung. Waduh, musuhnya guys. Wah gila. Ruin Destroyer nih yang paling bahaya nih. Yuk kita coba mulai untuk hari kelima ini ya. Ini party aku ya teman-teman nih. Oke. Ini udah percobaan entah keberapa, aku nggak tahu. Yuk kita mulai aja yuk. Kayaknya ini udah percobaan ke-12 aku deh teman-teman. Judulnya aku ingin bertarung, tapi yang aku rasain aku ingin menyerah. Serius tantangan hari ini. Yang ngeselin tuh yang ini nih. Yang tuh nih ini. Sedot-sedot ini nih. Yang tukang bor nih guys. Nih, asli ngeselin. Kalian kalau bisa bunuh dia. Bunuh dia yang pertama dulu. Kalau ngebor ini nih. Karena ngeselin kali. Ditambah kita kan gak semua party kita ada healer, jadi susah. Karena apa? Skillnya tuh gak tinggal, guys. Jadi kayak kalau kita ulti Diona terus kita sweet langsung. Langsung hilang ultinya, jadi gak ketinggal gitu, gak bisa ngeheal. Nih tukang bor ini dulu pokoknya yang pertama ya guys. Ini dia. Ngeselin dia. Terus kalau bisa kalian cepet ganti partinya. Ini harus benar-benar cepet loh. Aku nggak tahu nih kalau user Eula apakah bisa pakai di sini. Kalau nggak salah aku Ruin ini kan resisten physicalnya gede banget. Dan aku berharap ya di hari ini nih kayak satu party itu Xiao sama Zhongli semua udah. Serius. Kalau Xiao sama Zhongli semua GG abis tuh. Banyak-banyak main reaction elemental sih di sini guys. Susah, serius. Pikir hari kelima bakal lebih mudah gitu. Kayak misalnya gak dikasih napas lah kita hari ini. Untuk besok lebih try hard. Wah, aku gak mikir nih besok gimana nih. Apa yang akan kita lawan besok? Apa bakal bos-bos bakal masuk di sini? Oh, udah dia nyemplung. Dia nggak bisa di damage. Sayo. Dari tadi aku tuh kayak paling tinggi itu 3900. Jadi sudah aku cerah. Kalau misalnya di sini cuma 3900, aku upload 3900 saja ya guys. Ini benar-benar lawan khusus untuk si Yao Zhongli banget ya. Ikuzo. Ritsuryu Jugon. Raikou ito utsukushiki kana. Gugen kaseyo. Nih, kalau dia udah ngebor gitu tuh sakit banget loh. Oh, udah 4200 guys. Akhirnya bisa aku nyampe 4000. Udah. Akhirnya 4200 ya. Wah gila. Ini kalau kalian punya karakter C6 baru GG deh hari ini.
Oke, besok hari terakhir untuk event Hyakunin iki. Semoga musuhnya masih waras dibanding hari ini ya. Aku berharap sih. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video aku. Makasih udah nonton video aku. See you next video. Bye-bye.